Ya pemirsa, selain menelan banyak korban jiwa, banjir bandang juga menyebabkan jalan nasional Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat terputus. Warga setempat terpaksa membuka jalan melalui perbukitan untuk akses pejalan kaki. Akses jalan nasional Padang Bukit Tinggi di Tanah Datar, Sumatera Barat masih terputus akibat diterjang banjir bandang. Titik kerusakan terparah berada di Kenagarian, Singgalang, Lembah Anai. Baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki tidak bisa melintas. Warga terpaksa membuka akses jalan di wilayah perbukitan khusus untuk pejalan kaki. Sudah bisa dilewati, Pak? Jalan yang baru dibikinnya itu. Itu perbukitan? Ya, perbukitan. Ini kejadian terparah nih selama ini, Pak. Ini yang paling parah banjir ini. Sejak Senin 13 Mei, pemerintah setempat sudah mengerahkan belasan alat berat untuk membersihkan sisa banjir bandang. Untuk saat ini, masyarakat yang hendak menuju Padang dari Bukit Tinggi dan sebaliknya diarahkan melalui jalur alternatif si Cincin Malala. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspiadi, iNews, melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir bandang yang menewaskan puluhan warga di Sumatera Barat. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Agung Sulistio di Kabupaten Tanah Datar. Baik, Agung, selamat pagi menjelang siang. Agung, kalau di lokasi tempat Anda saat ini di Kabupaten Tanah Datar yang kita tahu terdampak salah satu lokasi yang terdampak paling parah akibat bencana banjir dan juga tanah longsor. Kondisinya atau mungkin kendala seperti apa yang dialami untuk proses evakuasi pagi hari ini? Baik, untuk saat ini saya berada di Desa Pagu-Pagu, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Tanah Datar. Untuk di sini proses evakuasi masih terus berjalan dan petugas memang mengalami sedikit kesulitan karena medan yang berat dan juga membutuhkan alat berat untuk bisa mengangkut material-material banjir bandang yang berada di kawasan sungai maupun di pinggir sungai. Dan saat ini saya berada tidak jauh dari posko dapur umum yang ada di Desa Pagu-Pagu ini, Pak. Dan operasi SAR, dari informasi yang didapatkan dari posko utama tadi, operasi SAR sudah berjalan, dilanjutkan kembali pada pukul 7 tadi dan akan selesai pada hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kondisi ini bisa berubah karena faktor cuaca yang mempengaruhi dalam proses operasi SAR pada saat ini juga. Oke, Agung, mungkin juga bisa dibantu untuk memperlihatkan bagaimana lokasi secara keseluruhan tempat sedang dilaksanakannya proses evakuasi, terutama ketika kita tahu dan mungkin nanti saya bisa dikoreksi juga terkait dengan jumlah korban yang masih hilang saat ini, apakah betul masih atau berada di kisaran 19? Iya, betul sekali. Di kemarin juga terakhir ada dua jenazah ditemukan. Yang pertama itu di daerah Kabupaten Agam. Okay. Dan yang terakhir ada warga Desa Pagu-Pagu ini ditemukan di aliran sungai Batang Aneh yang jaraknya dari sini lebih kurang sekitar 20-30 km dari sini. Dan jenis kelaminnya laki-laki beratas nama Ali Mudin, berumur 80 tahun. Dan untuk jumlah korban saat ini, untuk dari khususnya Tanah Datar, ini ada sekitar saat ini ada 24 yang sudah ditemukan. Dan masih ada yang masih dalam proses pencarian sampai saat ini. Oke. Okay. Ya. Baik, Agung, ada berapa titik yang atau ada berapa titik lokasi pengungsian untuk warga yang tinggal di Kabupaten Tanah Datar ini sendiri? Baik, untuk kondisi yang terdampak banjir bandang ini ada di khususnya di Kabupaten Tanah Datar ada tujuh kecamatan dan sebagian besar warga-warga ini mengungsi ini ke rumah tetangga atau rumah saudara mereka yang aman atau di gedung-gedung pemerintahan seperti gedung-gedung kecamatan. Nah, di sana para korban yang rumahnya rusak atau hancur diungsikan di kantor-kantor kecamatan. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk memantaunya atau melihat kondisi korban selama dalam pengungsian. Jadi untuk pendirian tenda darurat ini tidak ada, hanya tenda darurat diperuntukkan untuk dapur umum. Jadi
karena kondisi gedung yang luas dan cukup luas, sehingga banyak pemerintah desa sendiri mengarahkan untuk diungsikan warganya ke gedung-gedung pemerintahan. Oke, Agung, mungkin terakhir dari pemerintah sendiri baik setempat maupun juga pusat, apakah sudah masuk bantuan, kemudian juga mungkin alat-alat berat yang dioperasikan untuk membantu proses evakuasi terhadap para korban hilang terutama? Baik, untuk sekarang sampai saat ini bantuan terus mengalir ke daerah-daerah terdampak, dan untuk kebutuhan logistik atau kebutuhan sandang pangan dari pengungsi ini masih bisa mencukupi. Dan juga untuk alat-alat berat, ada di sebagian daerah itu belum bisa dimasuki alat berat, seperti di daerah Parambahan atau di daerah Gejambu, tempatnya di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Di sana, karena akses desa itu memang terisolir, karena putusnya dua jembatan penghubung dan lebar sungai saat sekarang ini sudah sangat lebar sekali, dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini tengah berusaha untuk membuat jembatan penghubung atau jembatan darurat agar bisa proses evakuasi bisa berjalan lancar. Namun tetap saja belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Jadi harus berjalan kaki. Dan banyak warga untuk keluar dari daerah isolasi ini, mereka harus menyeberangi sungai yang kondisinya juga sangat rawan terjadinya air bah, terutama pada saat hujan datang. Ya, itu. Baik. Agung, terima kasih sebelumnya atas informasinya sementara ini. Nanti kami juga kembali akan menghubungi Anda terkait dengan bagaimana update siang hari ini. Tidak hanya soal proses evakuasi, tetapi juga kondisi para pengungsi yang ada, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar saat ini. Terima kasih sekali lagi, Agung. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan juga keamanan selalu.